Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Dinasi KMD Abda. Sebuah perjalanan mudik yang direkam oleh seorang pengguna TikTok viral di media sosial. Video tersebut dibagikan oleh akun TikTok Yulianes Santuy, Rabu 5/5/2021. Ketemu dengan Yuk dikawal sampai seragen dong, tulis dia dalam unggahan. Ketemu dengan Yuk dikawal sampai seragen dong, FYP Gusmania. Dalam video itu menampilkan momen haru seorang perempuan yang tidak sengaja bertemu dengan ayahnya dalam perjalanan mudik. Yuli yang mudik dengan menggunakan bus tak sengaja bertemu dengan truk yang biasa dikemudikan oleh ayahnya. Untuk diketahui, ayah Yuli merupakan supir truk. Lantaran keduanya berada di kendaraan yang berbeda, mereka hanya bisa saling melambaikan tangan selama di perjalanan. Video itu juga ramai diunggah oleh sejumlah akun Facebook, salah satunya Edi Hela Club di grup Facebook Romansa Supir Truk. Hingga Jumat 7/5/2021 malam, unggahan Edi telah disukai lebih dari 1,400 kali dan dikomentari 63 kali oleh sesama warganet. Yuli mengaku saat itu ia hendak mudik dari Mojoagung, Jombang, Jawa Timur menuju ke Sragen, Jawa Tengah menggunakan bus. Rencananya Rabu pagi itu dia dan sang ayah hendak mudik bersama. Namun karena berkendala urusan pekerjaan, ayah Yuli memutuskan untuk berangkat terlebih dahulu. Ayah berangkat pukul 7 waktu Indonesia Barat, sedangkan saya menyusul naik bis waktu 09.00 waktu Indonesia Barat, kata Yuli. Ketika dalam perjalanan, tepatnya di Nganjuk, Jawa Timur, Yuli melihat truk yang dikemudikan oleh ayahnya. Terus saya nelpon, saya kasih tahu kalau bus aku habis nyalip truknya, ungkap dia. Semenjak itu ayahnya terus mengawal bus Yuli tumpangi hingga sesampainya di Sragen. Yuli mengatakan begitu sampai di Sragen, ayahnya sempat berhenti sebentar. Jalan menuju tujuan kami sejalan, jadi bisa bertemu gitu. Kebetulan rumah saya di pinggir jalan raya. Pas saya sudah sampai dan turun dari bis, ayah saya sempat berhenti sebentar sih, lalu berangkat lagi, bukti dia.